Arsenal sukses mengamankan kemenangan 2-0 atas Manchester United pada lanjutan Liga Inggris di Emirates Stadium, Kamis, 5 Desember 2024. Gol-gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Julian Timber dan William Saliba. Keduanya berasal dari situasi sepak pojok yang menjadi senjata andalan tim London Utara. Skema bola mati Arsenal terbukti menjadi senjata mematikan musim ini. Di bawah arahan pelatih spesialis bola mati Nicolas Joffer, The Gunners telah mencetak 7 gol dari situasi bola mati, menjadikan mereka tim tersubur dari aspek ini di Liga Inggris musim ini. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengakui bahwa latihan intensif untuk situasi bola mati menjadi salah satu strategi utama timnya. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan setiap peluang, termasuk melalui tendangan sudut, untuk mencetak gol dalam situasi pertandingan yang sulit. Saya pikir kami ingin menjadi sangat berbahaya dan sangat efektif dari setiap sudut dan setiap aspek permainan. Kami melatih semua itu. Hari ini kami tidak dapat mencetak gol dari permainan terbuka seperti yang kami lakukan melawan West Ham, melawan Sporting, jadi tim benar-benar yakin bahwa dari setiap sudut kami memiliki mentalitas untuk mengancam lawan dan mencoba mencetak gol. Hari ini ada 2 bola mati. Kami terus-menerus memiliki tendangan sudut yang mengancam, ujar Arteta di situs Arsenal. Arsenal sendiri menghadapi kesulitan menembus pertahanan Manchester United dalam permainan terbuka. Namun, kemampuan memanfaatkan situasi bola mati menjadi kunci keberhasilan mereka meraih 3 poin.